Oke, dapat Hellcat ya. Sepasang sama Karinanya, kita bisa ambil Jawhead. Kita pasang dulu mereka bertiga. Kita ambil Akainya, kita buang Franco, kita simpen Mia sama Valirnya. Kali ini gue pengen bikin combo yang ngeselin ya, combo Link Astro. Jujur, combo Link Astro itu combo benar-benar ngeselin ya, combo haram itu harusnya di nerf itu. Apalagi kalau udah dapat Star Core-nya, Star Core yang water. Udah nggak ada obatnya itu. Jadi semoga aja kita bisa dapetin Link-nya 2 lah minimal. Oke, dapat Xbox lumayan, kita dapat sinergi cuan mencuan. Kita taruh aja langsung Jawhead-nya, ntar aja ya kita ambilnya ya, biar kita nggak terlalu di atas banget, kita ngalah dulu aja. Nah, di sini kita harusnya kalah ya. Musuhnya udah ada bintang 2-nya 2 biji. Di sini kita cuma nyala assassin aja. Kaguranya matiin dulu dong. Oke, Kaguranya dapat. Kita cuma minus 11 ya. Darah kita sisa 89, nggak apa-apa. Jawhead-nya kita ambil, Valir-nya kita simpen dulu. Akainya nggak apa-apa, sama Mia-nya disimpen aja dulu. Esmeralda, Rafaela. Oke, nggak ada yang kita butuhin ya. Kita dimin aja dulu deh. Atau kita masukin si ininya dulu, Kiminya kita masukin. Kita simpen. Perlu nggak masukin Layla? Enggak ya. Kita buang Akainya dulu deh sama Mia-nya. Oke, ketemu combo gunner robot ya. Oke, robotnya dihancurin dulu. Kill Freya-nya dulu dong. Freya-nya biar nggak jadi dulu dia. Oke, Freya-nya dapet ya. Karinanya fokus ke panggungnya. Oke, di sini harusnya kalah ya. Oke, Rafaela-nya tolong dong diamanin dulu. Oke, Rafaela-nya aman. Jadi kita minusnya cuma 9, nggak terlalu jauh ya. Darah kita masih ada 80, nggak apa-apa. Layla sama Rafaela-nya kita simpen. Oke, ada Martis 2 biji sama Iritel. Bisakah kita masukin dulu Astro-nya? Di situ ada Saber sih. Kita bikin robot dulu aja kali ya. Kita masukin Saber-nya Layla sama Rafaela-nya. Nah, gini aja dulu deh. Lumayan dapat gunner juga kan. Nah, oke, ketemu musuh yang make mage. Di sini lumayan ya, ditamengin sama robot sebentar. Di sini harusnya masih kalah ya, kalah tipis. Ayo dong, Yin-nya dulu dong. Aduh, kena ulti Yin. Ayo, Yin-nya bisa dong. Jawhead. Oke, Yin-nya aman harusnya ya. Oke, Yin-nya mati. Oh, bisa menang rupanya. Masih menang kita di sini. Padahal kalau kalah kita lumayan enak tuh buat milih di fat box-nya. Tapi nggak apa-apa, kita masih peringkat 3, 4. Artisnya ambil dulu aja deh. Oke, ada Astro. Ah, nggak mungkin kebagian. Harusnya tadi kalah ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil si Halbert aja. Dikasih. Oke, lumayan. Semoga aja ya kita dapat link-nya lumayan banyak ya. Minimal 2 lah. Ayo, come on. Udah dapet nih Astronya nih, udah enak. Nah, ada Lance. Lancenya kita ambil dulu, kita pencet busnya. Oke, cuman dapat satu linknya, nggak apa-apa, kita ambil aja. Kita masukin, kita gantiin Sabernya dulu ya. Kita masukin sini, Lancenya kita gantiin, kita kasih item dulu linknya. Baru masukin Karina sama Hellcardnya. Oke, lumayan ya, dapat 2 assassin, dapat 3 astro linknya. Sinergi cuannya masih ada ya, kita dapat cuan 5, lumayan. Oke, dapat Cyclops, kita buang. Nanti kalau kita kalah, kita bisa jual Martisnya 2 biji itu. Nah, kita lihat link astro bintang 1. Oke, setengah, lumayan ya. Lumayan, udah mulai berasa linknya walaupun masih bintang 1. Damage-nya 13.000. Bisa, oke, 13.000. Kita jual Martisnya dulu satu, biar bisa dapat interestnya. Nah, shopnya kita kunci, biar bisa dapat cuan nanti di next. Lumayan, 555. Bisa nggak kita masukin lancenya? Kita bikin 2 swordman. Oh, enggak ya. Nggak apa-apa deh, kita di sini gini aja dulu. Kalau kalah ya nggak apa-apa, jadi nggak terlalu di atas. Kalau menang ya syukur. Gitu aja ya. Oke, kita lihat dulu pada main apa di sini. Ada yang main wrestler. Oh, banyak wrestler ya. Lihat-lihat, pada belum fix semua kayaknya.
Oke, dapat sun lumayan. Kita simpen dulu sunnya. Ayo, Link. Bisakah menang lawan dua ini? Oke, mencet. Mati. Oke, nggak mati. Ayo. Tadi 13.000. Oke, ini Lancelot. Loncat lagi. Loncat lagi. Apakah mati? Oh, belum mati. Kalah. Oh, kalah. Dia pakai apa itu? Kok bisa kalah ya? Dia tadi pakai apa? Siapa tadi namanya? Oh, ini COVID-19. Oh, pakai ini. Dia pakai Swordman sama Worm Slayer-nya aktif. Pantesan aja. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, di sini gue berharap dapat apa ya? Enaknya dapat apa? BOD. Rose Gold ya. Enak Rose Gold buat si Link. Atau ini juga boleh, apa namanya? Immortal. Kenapa dapat item magi semua dah? Udah enggak apa-apa Winter buat Link dah. Magi semua loh. Oke, ada Worm Slayer yang like. Oke, enak juga ya yang like ya. Buat Link lumayan ini. Kita pasang aja langsung ke Link, terus masukin lancenya biar dapat Worm Slayer sama Swordman-nya. Kita beli Valir-nya sama si Hayabusa-nya, nggak apa-apa deh. Ininya kita buang aja dulu ya. Iya, belakangan aja itu mah. 3 aja udah cukup kok Astro-nya buat si Link. Kita fokus banyakin si Worm Slayer-nya aja dulu ya. Kita jadiin dulu aja Worm Slayer-nya, jadi 6 dulu. Soalnya kita harus buru-buru juga nih naik ke 8 biar cepet nyari Link-nya. Agak berat juga nanti kalau misalnya telat. Oke, kita ketemu yang combo wrestler ya. Itu cowoknya dimasukin ke situ. Ayo Link ulti sekali lompat. Cus. Oke, 16.000 lumayan. Oh, itu stakannya terus naik tuh. Cus. Sekali gesek mati. Mati. Ayo tinggal loncat aja. Oke, lu loncatin gua loncatin balik. Duar. 33.000. Padahal masih bintang 1 ya ceiling-nya. Makanya itu loh, Link Astro ini udah haram banget. Bintang 1 aja udah bisa begitu, udah enak banget buat nge-carry-carry. Oke, di sini ada Kimi, ada Hellcard. Hellcard-nya bintang 2, kita ambil dulu. Oke, gini aja dulu. Oke, dapat Freya. Freya-nya nggak guna, kita buang. Kita lihat Link-nya ya. Fokus ke Link aja. Udah 4.000 sekali pukul ya. Dor, 14.000 nggak tuh. Kalau bisa sekali loncat lagi ngebantai ini. Kita lihat aja ya. Teman-temannya udah pada mati nih. Ayo loncat lagi dong. Loncat lagi sini. Duar. Udah gitu-gitu doang cara mainnya. Enak banget ya. Oke, Kiminya bintang 2, ada Karina juga di situ, kita ambil. Marcia-nya juga ada ya. Kita naikin level, kita masukin Kiminya, kita gantiin ini dulu. Ada Marcia. Kita masukin Swordman-nya aja dulu deh. Kita jadiin dulu ini aja. Ntar kita nabung, kita naik level, baru kita jadiin Worm Slayer-nya 6. Udah gini aja dulu. Oke, kita ketemu yang make Tars ya. Kayaknya dia main Worm Slayer juga dah. Ayo Link lompat. Cus. Oke, 17.000. Ayo. Bisa nih lompat sekali lagi. Oke. 40.000 kah? Oke, 43.000. Lumayan ya. Sudah bisa carry-carry ini sih. Kita ambil Karina sama Marcia-nya aja dulu. Kita simpen. Oke, di Fat Box kita ke urutan kedua paling terakhir ya. Di situ ada Worm Slayer. Apakah kita akan kembali hoki diberikan Worm Slayer lagi? Nampaknya tidak mungkin ya. Feelingku sih Tars ini ngambil. Ya kan, bener. Oke, nggak apa-apa, kita ambil ini aja, bikin musuh jadi boneka. Oke, di sini kita jangan ngapa-ngapain, kita nggak usah belanja, kita nabung biar bisa ke level 9 cepat-cepat, terus jadi 6 Worm Slayer-nya. Udah. Dari situ kita set up ke Astro-nya. Nah, sekarang ketemu yang main Archer Kadia kayaknya. Oke, one-one-nya dia nggak jadi masalah, masih level 1 walaupun full item.
Oke, loncat Link. Sekali loncat KO nih. Hancur lah kau. Apa ini Chow? Sini kau Chow. Oke, lembek banget ya Chow di mata Link. BTW, pemain kita kurus-kurus tapi kok kita api-api ya? Cuaks. Kita lihat lawannya. Oh, powernya masih, kita masih lemah loh. Link ini pengaruh besar. Power kita lemah aja masih bisa api-api, masih bisa ngunggulin semuanya kan. Emang haram combo ini bro. Oke, ketemu yang main Astro. Core dia ada di Karina ya. Kita lihat aja nih. Link ulti Karina. Cus, hilang semua. Ayo sini. Stacknya udah lumayan. Ada Winter. Oke, ulti. Dar, rata. Damage-nya 42.000. Gitu doang. Enak gak lu digituin lo? BTW, konten ini itu dibuat berdasar kekesalan gue ya. Gagal mulu bikin 666 gara-gara combo kunyuk ini loh. Ini harus dinetralin sih, harus di nerf. Oke, fokus ke game. Semoga di sini kita itu dapat apa ya? Dapat biji-bijian Astro kalau enggak Worm Slayer ya. Kita harap itu aja. Kalau untuk star core-nya sih ngacak ya. Soalnya pertama kita ambil Worm Slayer, kemungkinan muncul Wrestler, Gunner atau apa? Atau itu Swordman. Oke, pas banget ada Worm Slayer-nya, lumayan. Ada BOD juga, kita ambil. Oke, kita lihat star core-nya yang muncul apa. Oke, ada LA juga. Bagus padahal itu gunner-nya ya. Kita ambil LA aja lah ya. Siapa tahu bisa kita pasangin LA 1 nanti buat Link-nya, biar ulti-ulti terus. Oke, kita ganti ini, kita fullin aja Worm Slayer-nya. Kita masukin sini. Oke, sekarang kita ngeroll ya, kita cari Link. Oke, dapat satu. Oke, Hayabusa-nya naik. Oke, udah gini dulu, nabung dulu ya. Kita amanin dulu 4 koin. Oke, ketemu combo ini ya, robot. Ini masih bintang 1 loh Link-nya. Oke, loncat. Dar, hilang. Dua. Lihat, ini masih bintang 1 loh. Bintang 1 aja udah ngacak-ngacak orang. Loncat lagi. Dar, stuck. Oke, dar. Oke, mantap. Oke, ada Saber, ada Badang, ada Irritel. Ada Estes juga ya. Sabernya kita ambil dulu, Badangnya ambil. Estesnya, oke, Linknya bintang 2. Udah enak banget ini ya, Linknya udah bintang 2. Kasih ke sini, LA-nya kita taruh asal-asalan aja dulu. Itu LA ini, starter, kirain biji-bijian. Udah, gini aja dulu kali ya. Ketemu Mirror yang pakai Austus. Ini sih kita harusnya masih menang ya. Ayo, pencet. Dar. Oke, masih aman kita ya. Kita masih dapat bonus win streak. Ini kita buang dulu, siapa ya yang kita buang? Kita buang Badangnya dulu, tapi jangan deh. Mending Estesnya aja kali ya, di situ ada Masya kok. Kita buang dulu deh, nggak apa-apa. Kita roll dulu, kita cari Link lagi. BTW, ini kita ada 7 ya, Worm Slayer kita kelebihan 1 ini. Kita buang Kimi aja lah, kita gantiin ke si Badang. Oke, sisa 2 lagi ya Astronya ya. Kiminya kita buang aja, kita roll lagi, kita cari Link 1, dapat 1. Dapat 2 lumayan. Oke, nabung dulu. Kita ketemu sama yang pakai Archer ke dia lagi. Dia lagi api-api juga ya. Ayo Link-nya mencet. Tengah. Dar. Oke, mati. Rata ya. Bisa loncat sekali lagi. Mantap. 55.000 ya di match-nya. Semoga di sini ada ini ya, biji Astro.
Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Ada winter lagi, boleh winter. Kalau dikasih slot yang nggak nolak, oke nggak dikasih, kita ambil. Oke, winter ya. Kita milih winter aja buat orang depannya biar ngulur-ngulur waktu, lumayan ini. Nah, ada banteng. Boleh banget ini bantengnya. Ini winternya kita kasih ke si Lancelot aja deh. Minotaurnya boleh banget ya. Ini roll lagi, badang. Roll lagi, link. Oke, linknya nggak ada. Kita nabung dulu, kita jual ini. Sabernya bisa kita jual juga. Iya, sabernya nggak perlu bintang 2 juga kok. Kita ketemu yang pakai link juga, pakai Tars ya. Oke, Lancelotnya dia. Oke, linknya dia bintang 2 juga. Ayo loncat, dar. Ayo bunuh dulu dong linknya. Diam. Ya sini-sini kumpul-kumpul, loncat. Mamam. Damage-nya 93.000 doang ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita fokus cari link aja biar bintang 3. Semoga aja bisa. Oke, Natalianya kita simpen aja biar bisa nyari cuan di creep run nanti. Ada Vale. Oke, Vale-nya bintang 2. Ayo kita roll lagi, kita cari link. Marsha, ambil. Oke. Oke, linknya dapat 1 ya, lumayan. Natalianya kita simpen aja dulu, nggak apa-apa. Oke, habis ini kita ambil linknya ya. Ketemu yang main Gunner robot. Oh, dia ngapain masukin linknya? Oh, ngaktifin ini Urom Slayer-nya buat si Kimi. Oke, nggak apa-apa. Ayo link, loncat. Mati. 26.000. Oke. Oke, sisa berdua. Link vs pribadi. Loncat lagi, dar. Oke, oke, ada efek kebalnya cuy kalau habis ngekill, aman. Dar, darah musuhnya nyisa 5. Oke, linknya jangan lupa diambil. Kita ambil lancenya juga. Oke, ada link lagi. Kita butuh 2 lagi ya. Kalau di sini dapat kopi berarti kita cuma butuh 1 link aja. Gak mungkin kan gak jadi. Main combo ini tuh enak, gampang legit lah, gampang win streak, gampang cari koinnya. Oke, ada saber, kita ambil aja sabernya, kita roll lagi. Oke, belum ada linknya. Oke, dapat kopi 1 ya, kita tinggal cari 1 lagi. Kita masukin hellcardnya, kita ganti dulu ini. Kita ambil buku ya buat link. Oke, kasih linknya buku biar langsung ulti. Oke, kita cari lagi linknya 1 lagi. Ayo, come on. Roll. Link. Link. Nance, gue kira link. 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 Oke, Minotaur. Link. 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 Gak butuh banteng, butuhnya link. Link. Oke, nggak dikasih, bau-bau dijolimin nih sama Moonton. Ah, ketemu Archer ya. Kita lihat. Oke, langsung ulti. Dar. Oke, sekarat. Dar. Dar, stakannya nambah terus ini. Oke, loncat sekali lagi. Loncat sekali lagi. Dar. Oke, 50.000. Bisa sekali lagi. Aduh, nggak kena one-one-nya. Apa-apa masih kebal. Oke, okay, winter. Oke, okay. Loncat sekali lagi. Dar, hilang. Oke, okay. Ayo Kemon Monton, jangan zolim. Kasih 1 link. Yuk, kita ambil dulu hanjonya, kita simpen. Kita cari lagi link. Oke, okay, dapat link 1. Link kita jadi winter 3. Oke, okay. Ada dong dari sini, jadi kita nggak perlu pakai klon. Ada Minotaur juga. Tapi di sini combo Astronya belum sempurna ya. Kita ngalah dulu aja, ngalah. Darah kita juga masih banyak. Minotaurnya ada. Kita ngalah dulu. Nanti pas 3 detik kita ambil linknya. Nah, berhubung link kita bintang 3, fokus kita ke link aja ya. Kita bikin link full Astro. Astronya 6 plus Urom Slayer-nya 6.
Gak apa-apa, swordman-nya juga nggak bisa 4, nggak apa-apa. Yang penting itu aja 2. Oke, di sini kita dibantai banget ya. Minusnya 37. Lumayan juga ya. Kita ambil minotornya, jangan lupa. Oke. Ada badang. Kita masukin, kita jual Hanjo, kita masukin Link, masukin badang, gantiin swordman-nya ya. Iya, nggak bisa 4. Kalaupun kita ngalah sekali lagi, tetap nggak bisa 4. Oke, gini aja dulu deh. Oke, kita lihat ya. Kita roll, roll. Kita cari bintang 2-nya. Oke, badang bintang 2 ya. Oke. Oke, udah gini aja. Oke, terakhir-terakhir munculnya. Udah nggak apa-apa, gini aja deh. Kita lihat gimana Link bintang 3, full Astro, full Worm Slayer. Loncat. Dar, 143.000. Ayo, bisa nih loncat lagi nih. Oke, sekali loncat 100.000. Loncat lagi. Dar. 300.000. Bisa nggak 400.000 ini? Sekali loncat lagi. Dar, 430.000. Cuman kayak begitu doang. Oke, dia masih hidup. Nyampe ke Fat Box, kita ambil ya Martisnya. Sampai ke Fat Box. Oke, ada elementalis. Kita pakai Valir nggak tadi? Enggak ya, kita ambil slot aja deh. Iya, kita nggak pakai Valir ya. Pakai Valir nggak sih? Lupa. Oh, ada Valir. Aduh, lupa. Tuh gitu tadi ngambil itu aja ya. Ah, lupa. Astaga. Kirain udah nggak pakai Valir. Udah nggak apa-apa deh, gini aja. Memakai Valir, kalau tadi ngambil itu lebih enak lagi harusnya. Bisa ulti terus. Aduh, gak apa-apa deh. Masalahnya nyari Valir susah di level 9. Kukira gak pakai Valir tadi. Aduh, alah, nyesel banget. Harusnya lebih enak. Udah gak apa-apa deh. Kita lihat aja dulu ini. Ini kayaknya round terakhir. Bisakah lebih dari 430.000? Oke, Link. Ulti. Aduh, sepi ultinya. Dia dipindahin, pinter. 75.000 doang. 80.000, ayo ulti sekali. Dar, 200.000. Lumayan. Ya, nggak nyampe nih, mah. Oke, nggak nyampe. Oke, nggak apa-apa. 240.000. Oke, jadi gitu aja lah konten kali ini. Konten iseng-iseng akibat kekesalan gue ya saat bikin 666 dikalahin mulu sama konten begini. Oke. Ininya powernya cuman 140-an. Gak terlalu banyak.